Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 1 yang hebat? Kembali lagi bertemu dengan Bu Nasti. Kali ini di kelas 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat membilang benda dari 1 sampai dengan 10 dan kalian dapat bermain sambil mengenal huruf. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berapa banyak anak laki-laki? Benar sekali, ada 3 anak laki-laki. Lalu, ada berapa banyak anak perempuan? Benar, ada 2 anak perempuan. Sekarang saatnya bermain sambil mengenal lambang bilangan. Coba hitung, berapa banyak dasi kami? Benar, ada 4 dasi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Atau kalian juga bisa membuka buku tema siswa kalian halaman 24. Tugasnya, pasangkan gambar dengan lambang bilangannya dengan cara menarik garis dengan lambang bilangannya. Untuk tugas kedua, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini atau buka buku siswa kalian halaman 25. Hitung banyaknya benda di dalam kotak, lalu lingkari lambang bilangan yang sesuai. Contohnya seperti ini. Sekarang saatnya bermain sambil mengenal huruf. Perhatikan gambar berikut ya. Lihat namaku. Huruf apa yang hilang? Kemarin kalian tahu kan siapa nama anak yang memakai pita? Ingat hurufnya? Lalu sebutkan huruf apa yang hilang. Benar sekali, namanya Dayu. Huruf yang hilang D dan Y. Tugas berikutnya, kalian buka buku siswa kalian halaman 27. Huruf apakah yang hilang? Lingkari huruf yang hilang dari nama teman Siti. Kerjakan di buku tulis tema kalian ya. Demikian tadi untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi dengan Bu Nasti di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya, meskipun belajar dari rumah. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan juga share. Bagikan ke teman-teman kalian agar bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.